Itu karena kita salah memilih wakil rakyat. Ya, saudaraku, negara bisa baik kalau peraturan bernegara baik. Dan Anda tahu yang bikin peraturan negara bukan kami para ulama, bukan para ustadz, tapi siapa? Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Maka hati-hati. Nanti kalau pemilu, pilcaleg, jangan hanya kau pilih karena dikasih kau 300 ribu. 300 ribu habis. Tapi kalau dia sudah pegang jabatan dan dia tidak amanah, hati-hati.